Aku nangis karena aku benar-benar takut sama buah. Tapi aku nggak enak banget sama bapak. Baru mau mulai bantu aja, udah nyusahin. Ya Allah, maaf ya semua teriak-teriak. Bapak. Aku Ria Dewi Hastuti, paling takut sama buah. Ini nih yang aku rasain, tinggal bersama keluarga Bapak Hasan Basri di Desa Rabak, Bogor, Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Bapak bekerja serabutan, salah satunya jadi buruh pemetik buah. Bapak, ini sampai semuanya, Pak. Oh my God, banyak banget, capek banget. Ini masih banyak banget yang harus dimasukin, nggak tahu kapan selesainya. Gue takut banget sama pisang, takut sama semua buah. Jijik kalau kena itu apa kulit. Jadi tadi adalah pengalaman pertama saya menyentuh buah. Takut banget. Aduh, maaf ya. Aduh, jijik banget soalnya seumur hidup gak pernah megang kayak gituan. Aku nangis karena aku benar-benar takut sama buah. Tapi aku nggak enak banget sama bapak. Baru mau mulai bantu aja, udah nyusahin. Nggak kuat lagi megang pisang tadi udah. Sekarang belum siap mental lagi untuk megang pisang selanjutnya. Udah pak, taruh situ aja. Makasih bapak. Alhamdulillah selesai juga. Sekarang saatnya ngantar ke pasar. Umi, istri bapak nyusul mau ikut ke pasar. Kamu bisa ada jemput kan? Semoga pisangnya nggak jatuh ke gue dan mengenai tubuh gue. Ya Allah. Jarak dari rumah ke pasar lumayan jauh. Jalanannya juga jelek, masih tanah dan batu. Akhirnya sampai juga di pasar. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita mau menyetor pisang-pisang yang sudah diambil sama bapak. Karena ada pesanan di sini. Semoga kita dapat bagiannya banyak. Amin. Amin ya, Pak. Amin. Pak, gocap doang 4 nih. Gimana nih? Ini 1, 2, 3, 4. Bapak cuma dapat Rp10.000 untuk upah metik buah per 4 tandonnya. Lempengin aja, lempengin lah. 70. Oke, selamat, sip. Terima kasih. Dapat 70. Pakai tenaga gue. Kasih ya, 70.000 ini. 70.000, susah-susah payah. Susah-susah payah, naik turun gunung, ngambil-ngambilin pisang, gue megang pisang, nurun-nurunin lagi, berapa 70.000? Alhamdulillah.